Dengan medsos ini ada kemudahan-kemudahan tentu untuk orang menipu dengan mengatasnamakan angkatan laut bisa menyelesaikan kasus. Makanya kemarin saya sampaikan hati-hati dengan itu, apalagi mengatasnamakan pejabat. Jangan sampai nanti orang merasa dekat dengan saya atau punya foto dengan saya terus ini loh beritanya kasar. Nah, ini jangan sampai. Makanya mereka saya sampaikan kalau ada yang intervensi seperti itu langsung telepon saya. Mereka punya telepon saya semuanya, terjadi angkatan laut nggak perlu takut ada kasar, sehingga mereka tahu bahwa ini betul-betul bukan dari kasar atau pejabat yang lain lah, yang atas sambaran pejabat lain. Ini antisipasi-antisipasi. Dulu pernah ada memang, dulu pernah ada. Nah, ini jangan sampai seperti dulu lagi, sehingga pada apel kepada jadwal kemarin saya tegaskan kembali khususnya para penyidik-penyidik pangkalan, penyidik-penyidik KRI, jangan takut intervensi dan juga jangan sampai terkecoh dengan adanya Pak Ustadz.